Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker anti kabut. Ya, jadi maskernya ini terbuat dari plastik. Seperti apa dia? Ini dia maskernya. Jadi maskernya ini ada jadi dua bagian ya. Ini yang bentuknya frame kacamata. Yang ini yang buat tutup ke hidung ya. Dia tinggal jepit aja dia. Jadi jepit udah selesai nih. Jadi maskernya seperti ini. Di dalam sininya kita bisa kasih protektifnya ya, protektifnya atau tisu dalam sini. Seperti ini. Modelnya seperti ini ya, maskernya. Oke, jadi masker ini dia anti badai, anti apa? Karena dia terbuat dari plastik, jadi dia anti cipratan ya. Kita akan coba dia. Jadi maskernya seperti ini. Jadi dia menahan cipratan yang dari luar. Oke. Jadi masker ini anti kabut. Dapat digunakan pada kantor, di gudang, rumah, atau di pesawat terbang. Ya. Jadi masker ini untuk dipakai dalam waktu lama ya. Karena menggunakan masker untuk waktu yang lama akan menyebabkan mati lemas dan hipoksia ya. Jadi kalau pakai masker terlalu lama itu kadang-kadang kita bisa lemas ya karena oksigennya kurang. Jadi kalau menggunakan masker ini kita nggak akan mati lemas lagi ya. Terus dan telinga kita yang kadang-kadang kalau agak lama di sini akan bertanda ya. Ya, jadi kalau pakai ini karena bentuknya seperti kacamata jadi dia aman-aman aja kita ya. Dan ringan sekali ini. Dan itu lebih menyakitkan lagi karena mereka harus terus-menerus menghapus kabut kacamatanya. Itu efeknya dari masker ya, karena hawanya itu naik ke atas. Jadi kacamata kita selalu berkabut. Jadi produk ini dengan sempurna menyelesaikan masalah di atas. Jadi kalau Anda mempunyai masalah seperti yang di atas, maka ini masker ini adalah solusinya ya. Jadi masker ini menyelesaikan masalah di atas, mudah dipakai dengan sempurna melindungi tetesan eksternal, bernapas dengan lancar dan tidak memiliki perasan untuk waktu yang lama ya. Bahkan jika Anda memakai kacamata, Anda dapat menggunakan masker ini ya. Jadi perlindungannya untuk keamanan, fashion desainnya sesuai. Secara efektif memblokir debu atau semprotan air yang dari sini. Tetapi dia kalau debu masuk ke sini bisa masuk ya, cuma kalau di sini dia bisa nahan. Terus ini juga mudah dibersihkan dan dapat digunakan berulang-ulang kali. Karena bahannya dari plastik, ini kokoh banget ya. Ini seperti ini bahannya. Terus tidak mempengaruhi jika Anda memakai kacamata ya. Terus dapur bisa dapat digunakan di luar ruangan. Warnanya bervariasi, cuma ini warna hitam ya. Jadi jika Anda menggunakan kacamata, Anda bisa menggunakan ini. Dia tidak mempengaruhi. Jadi seperti ini dia. Oke, jadi dia anti cipratan, anti badai. Cuma di sininya kalau debu masih masuk ya dari samping celah-celah sini. Mungkin kalau saya buka kacamata saya pakai langsung. Nah, ini dia nih. Ini dia lumayan rapat ya. Lumayan rapat di sini. Paling kalau mau bagus lagi, ini masker ini kita bisa upgrade ya. Upgrade bisa pro lagi. Jadi di sini kita tambah lagi seal-nya. Jadi dia di sini dia. Di sini tambah lagi upgrade lagi, tambah lagi. Jadi ini masker ini lebih sempurna ya. Ntar video kami selanjutnya kita akan upgrade ini masker lebih sempurna lagi ya. Oke sih ini masker. Kalau kita menggunakan masker ini kita double dia. Tuh. Jadi ini benar-benar nih anti droplet. Tuh. Muka kita kena ludah atau kena apa, ini aman di sini nih.
Jadi ini namanya double kalau kita pakai satu aja seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini, plastik. Ininya fix ya, dia nggak bisa dibengkok-bengkokin. Ini dia seperti ini, bak dalamnya. Di sini ada di hidungnya penyangga hidung. Ini dalamnya ini kita bisa kasih busa lagi. Di sini ya kasih seal. Jadi lebih mantap lagi dia. Ya. Tuh. Enak sih pakainya, sih ringan banget ya. Kalau kita cantol di sini bisa nggak ya? Nggak bisa ya, beda. Beda ukurannya dia. Oke. Harganya sendiri itu sekitar 57.000 ya. Harganya 57.000. Oke, guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai masker yang dari plastik ini, yang model baru, trendy. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke, guys, ini masker ini bisa dibeli di online shop. Jadi Anda bisa beli di online shop. Harganya 57.000 kurang lebih. Oke, dan jangan lupa subscribe video ini biar Anda mendapatkan video-video kami terbaru selanjutnya. Oke, guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.